الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan cuma manusia yang menyambut saya di Aceh Utara, bunga-bunga pun berguguran. Allah tabarakallah. Itu ada videonya tadi kan? Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Utara beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bil khusus para alim ulama, Abu Abi Tengku, guru-guru yang selalu membimbing kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan Allah umurnya, diberikan Allah istiqamah dalam iman dan Islam, sehingga terang benderanglah Aceh Utara ini dengan ilmu pengetahuan keislaman. Amin. Abdul Somad diundang, diberikan sorban, diberikan kain, diberikan pesejuk, lalu kemudian disambut dengan berbagai macam zikir dan doa. Tak ada yang dapat membalasnya. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, maka doakan mereka. Saya hanya bisa membalas dengan doa jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Panitia risau, gundah dan galau karena takut panas, karena cahaya matahari. Tapi Allah Maha Adil, tenda malah tak ada gunanya pagi ini. Ada tenda Allah Ta'ala. Panitia cemas akan turun hujan. Sama-sama kita berdoa, diuji dengan panas, lulus. Diuji dengan hujan, belum tahu lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini jamaahnya ramai. Katanya kalau di Aceh itu pengajian malam, kalau doa dengan pagi, siang tidak ada umat. Siapa yang bilang demikian? Nih, pagi doa tetap ramai. Yang masuk kantor mungkin absen pagi ini. Kita doakan mereka tetap amanah dan tidak zalim pada orang lain. Amin. Yang sekolah, anak-anak sekolah hari ini datang, mungkin absen. Kita doakan jangan sampai dia melalaikan pelajaran, tetap berprestasi dan menjadi anak-anak soleh insyaallah. Amin. Jamaah yang ramai, nanti kalau saya menghadap ke sana, yang kiri cemburu, menghadap ke kanan, yang kiri tidak menengok, maka jamaah tiga. Satu, dua, tiga. Dari awal saya bagi menjadi tiga. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Saya mulai dari sini dulu. Tapi yang laki-laki jangan sampai salah komen. Kenapa Ustaz Somad dari sana duluan? Mungkin karena perempuan, bukan. Karena suruh mulai dari sebelah kah? Salah sendiri. Kenapa laki-laki tadi tidak di kanan? Sebelah kanan, saya mau bercerita ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau yang harum semerbak, wangi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Jibril, ini bau apa yang harum wangi ini?" Kata Jibril, "Bau harum itu dari satu makam." "Makam siapa?" "Makam seorang perempuan." Jadi yang wangi itu makam laki-laki apa perempuan? Perempuan itu jangankan masih hidup, meninggal pun makamnya harum. Laki-laki belum mati pun dah busuk.
harum makamnya. Ini makam siapa? Itulah makam seorang perempuan yang menyisir rambut keluarga Fir'aun. Tukang sisir itu apa istilahnya sekarang? Salon. Ternyata ada tukang salon, tukang sisir. Setiap kali dia mau menyisir, apa kata dia? Bismillah. Setiap dia mau menyikat, menyisir rambut, dia katakan Bismillah. Dilaporkan oleh mata-mata kepada Fir'aun. Jadi sejak zaman Fir'aun, intel itu sudah ada. Tukang lapor-lapor. Hai Tuan Fir'aun. Ya, ini ada perempuan. Kalau dia menyisir, yang dia sebut Bismillah. Zaman Fir'aun tidak boleh sebut Bismillah. Tidak ada Tuhan. Karena Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian. Tak ada Tuhan. Yang ada hanya aku. Akulah Tuhan. Maka dipanggillah perempuan ini. Sini, tangkap. Apa yang kamu katakan sebelum menyisir? Sebelum menyikat rambut, Bismillah, bakar dia hidup-hidup. Tapi kata penasehat Fir'aun, kalau dia disiksa, kalau dia dibakar, dia tidak takut dengan api. Kalau begitu bagaimana? Anaknya kita siksa. Hidupkan api, kumpulkan api, kumpulkan kayu kering, bakar. Letakkan kuali besar di atas, isi dengan minyak. Setelah mendidih, masukkan anaknya. Jadi kerja mengintai-intai itu sudah ada zaman Fir'aun. Kerja mengawas-ngawasi orang sudah ada zaman Fir'aun. Kerja melapor-laporkan orang sudah ada zaman Fir'aun. Kalau ada zaman sekarang, itu otak-otak Fir'aun itu semua. Kerja mengintimidasi orang sudah ada kerja Fir'aun. Ini perbuatan Fir'aun, betul? Jangan siksa dia, karena dia tidak takut mati. Jangan goreng dia, karena dia tidak takut mati. Jangan azab dia, karena dia tidak takut mati. Lalu bagaimana? Azab keluarganya, intimidasi anaknya, tangkap suaminya. Jangan azab dia, jangan siksa dia, jangan tangkap dia, karena dia tidak takut mati. Tapi nonjokkan adiknya, tapi siksa keluarganya. Ini pola pikir Fir'aun tetap ada. Fir'aun boleh mati. Fir'aun sudah tenggelam di laut merah. Tapi otak-otak Fir'aun tetap sampai kini masih ada. Relevan, eksis sampai hari kiamat. Yang namanya Fir'aun ini tetap ada. Ibu-ibu kenal dengan Fir'aun? Nanti minta Tengku Haji Fadil Rahmi, beliau tamat dari Kairo Mesir, buat ibu-ibu majlis pengajian masjid. Minta supaya dibawa jalan-jalan ke Mesir untuk menengok Fir'aun. Kenal dengan Tengku Fadil Rahmi? Ibu-ibu. Ah, kakak saya, Bu. Kami sama di Mesir. Tengku Fadil Rahmi, beda beliau dengan saya. Kalau saya ceramah di masjid, dia akan menjadi anggota DPD di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan berhasil. Jangan cuma amin, tengok juga lah baliho-balihonya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya manggil beliau mau nunjukkan, dia bawa payung. Tapi tolong jangan nanti setelah foto kami dipoto, diupload di YouTube, jangan dibuat komen LGBT, jangan. Kami persahabatan baik. Kami memang baik-baik, insya Allah. Ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Tangkap, tapi dia takut mati. Akhirnya, dalam kuali panas, dia tetap istiqomah. Nah, yang kedua dimasukkan, dia tetap istiqomah. Suaminya istiqomah. Banyak ibu-ibu ketika suaminya ditangkap, tangkap suaminya, dia nangis. Ibu enggak nangis. Memang udah lama aku tunggu, Pak Ustaz. Tapi tukang sisir Fir'aun ini, anak adalah
dapat nikmat karunia Allah, tapi lebih mati syahid daripada mati konyol. Dia saya, suami dia saya, anak kedua saya, anak paling kecil. Memang hati cinta dia hanya mereka keluarga dan kuburnya. Hebat ini laki-laki. Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, sama semua laki-laki yang ada di keluar dari perut perempuan. Yang keluar dari tabung gas. Sekarang saya tanya, yang hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tengku Haji Fadil Rahmi, 4 tahun di Mesir, Al-Azhar Kairo, bisa bahasa Arab, amat dari daya. Apa lagi? Dan dia lahir dari Tuhan, orang Aceh. Aceh, bisa bahasa Arab, bisa kan Tengku? Bisa. Keluar dari rahim perempuan, tidak hamil kalau tidak ada laki-laki. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Dua-duanya adalah orang-orang hebat. Bapaknya hebat, ibunya lahir generasi yang luar biasa. Takbir. Anaknya dunia yang paling busuk bangkai manusia. Bilang perempuan busuk. Manusia tak tengku. Apa-apa. Itu artinya alam menyukup duduk. Kalau kita masuk ke liang kubur setelah seminggu di dalam, hitam mah, matanya hitam. Itu makanya suaminya sudah jadi timun. Timun tomat dipotong. Besok buat di dalam usus membesar, usus perut membesar, lalu kemudian meletus. Nah, cacing binatang yang paling bukan anjing, binatang yang panjang hidungnya adalah cacing. Anjing tak pakai cacing karena cacing tak bisa lari. Nah, kan yang dipakai anjing. Sebetulnya yang di airport yang mencium narkoba itu cocoknya cacing. Eh, cacing. Cacing tak punya telinga. Cacing tak punya. Cacing punya kaki. Itu ibu. Ini 1 kilometer. Kata cacing, ayo kita serbu. Sudah siap. Sekarang mancung-mancung itu ajakan di yang pesek berbahagialah, yang gemuk-gemuk, yang besar-besar yang boleh hina Ustaz Somad. Kalian akan menjadi nengok saya ini sumtu kata dia. Dan semuanya akan tidak harum. Tuhan hanya menjaga dirinya, yang menjaga dirinya, jaga hanya. Mudah-mudahan perempuan itu diwarisi oleh perempuan-perempuan Aceh Utara. Amin. Lihatlah bagaimana mereka
anak-anak mereka bawa. Anak kecil dibawa, anak kecil digendong. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga anaknya jangan sampai seperti Fir'aun. Betul? Suami-suami mereka pun ikut. Bang, sholat bang. Sebetulnya sholat itu kewajiban laki-laki mengajak istrinya. Tapi karena mereka perempuan yang mengetahui kisah Isra Mi'raj, mereka ingin suaminya yang tak sholat menjadi sholat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat selesai acara Isra Mi'raj ini jadi sholat insyaAllah. Amin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami-suami yang belum sholat. Ya Allah, kalau dia tak juga sholat, pulang dari sini, matikanlah dia. Ya Allah, jangan diaminkan. Nanti kalau kalian aminkan, mereka jadi janda. Emang mau? Iya, kalau janda muda, kalau nenek-nenek. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di hadapan saya, yang ada di depan saya, perempuan ini akan istiqomah selama bumi terhampar, langit di atas, mereka tetap istiqomah dalam la ilaha illallah. Makanya sebelum menyisir rambut, bismillah. Sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum makan, bismillah. Yang lebih panjang, bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang tak hafal? Sebelum tidur, tetap baca nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan baca sekarang. Banyak saya pengajian begitu dibaca. Apalagi ini suasana sejuk, bismillah, masya Allah, tabarakallah. Makanya hai laki-laki yang soleh-soleh, hai kalian yang lajang, yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan gadis-gadis yang soleha-soleha. Bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah tiga, amin. Mau nikah sama siapa? Nah, ibu nerima mereka udah anak tiga. Ada yang mau? Enggak. Bangga saya pagi ini berada di depan perempuan-perempuan yang soleha. Kira-kira kalau ada jumpa anak kecil di tepi jalan, tangannya pakai kutek, rambutnya dicet tiga warna merah, kuning, kelabu, lipstiknya tebal, bedaknya tebal, anak umur 5 tahun pakai make up, pakai kutek, rambut warna, itu yang ditirunya siapa? Ibunya. Ibunya di rumah bibirnya lebih tebal, wajahnya biasa aja, lipstik 3 inci, bedaknya tepung terigu, make upnya kiri hijau kanan biru. Sampai di tempat acara panas, luntur dempul, meleleh, alis mata pun hilang, panas ya. Iya, berserak-serak. Kenapa semua orang senyum ya? Hai, apa tak senyum? Macam hantu. Tapi itu tidak ada di Aceh. Ada perempuan Aceh yang tak pakai jilbab? Ada? Tidak ada satu pun. Tak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah nanti di akhirat, perempuan Aceh yang istiqamah menjaga anaknya, menjaga keluarganya, mereka akan harum semerbak walaupun sudah meninggal dunia. Nama mereka yang akan harum, diharumkan anak-anak mereka. Anak mereka akan berkirim doa. Apa kata anak mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Abu, Abi, Tengku, Tengku Fadil Rahmi, salat mereka tidak sah. Salat mereka batal. Gara-gara apa? Baju mereka dicuci oleh perempuan yang tidak tahu fardu ain. Baju celana dicampur sama celana anak kecil habis kencing dalam mesin cuci. Tidak dibilas, langsung kering, jemur. Kenapa tidak dibilas? Sekali kucek tanpa bilas. Kainnya najis,
bajunya najis, sorbannya najis. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khotibnya tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah tidak sah, sholat tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara istri di rumah tidak bisa fardu ain, tidak tahu cara mencuci. Mungkin hujan ini turun karena ada bajunya yang tak suci. Cuci sama hujan. Kira-kira siapa yang hebat? Yang berceramah di masjid, yang khutbah yang jadi imam, atau perempuan di rumah yang mencuci baju? Perempuan yang di rumah yang mensucikan kain, karena sahnya imam, sahnya khotib, karena perempuan di rumah. Jadi kalau begitu, mana yang lebih hebat? Khotib laki-laki atau perempuan yang membersihkan pakaian? Tengok, ngaku mereka kan? Jangan sepelekan perempuan. Anak kamu berapa? 3. Laki-laki apa perempuan? Itulah, anak saya perempuan. Malu saya punya anak perempuan. Hei, jahil. Orang yang malu punya anak perempuan. Orang jahiliyah. Digali tanah, kubur hidup-hidup. Anak perempuan dikubur. Tapi setelah Islam datang, man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'adabahunna, masukkan ke daya pendidikan agama, tahfiz Quran, wazawwajahunna, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang sudah punya anak 3 perempuan, angkat tangan. Tambah lagi. Habis 20 menit. Dari 9 kurang 15, 9 lewat 5. Kita masuk ke bagian yang kedua. Yang di sini tadi perempuan semua. Yang ini pemain ganda campuran. Ada perempuan, ada laki-laki. Nabi melihat dalam Isra Mi'raj ada daging busuk, bernanah dan berulat. Ada daging segar yang bagus, yang harum, yang cantik, yang indah, yang elok. Ada daging busuk, bernanah, berulat. Ada daging segar, harum, indah. Ternyata orang ini memilih daging busuk, daging bernanah, daging berulat. Itu yang dia makan, menjijikkan. Isu bakso daging tikus. Banyak orang tak mau makan bakso. Ini bukan bakso, ini bukan mie ayam, ini bukan sop, tapi ini daging busuk, bernanah, berulat, dia makan. Nabi bertanya ke Jibril. Ya, apa ini Jibril? Apa ini? Kenapa dia makan daging busuk? Itulah orang punya istri solehah tapi masih seling. Itulah laki-laki yang baik tapi direbut oleh pelakor, pengganggu laki orang. Alhamdulillah di Aceh Utara tidak ada yang seperti ini. Amin. Laki-laki tidak boleh dekat dengan perempuan di Aceh Utara. Kenapa? Ada polis line. Ini polis line, siapa yang lewat tangkap polisi. Tangkap. Perempuan dijaga. Kita pergi ke pasar, ada buah apel, buah anggur, dibungkus plastik, di dalam kulkas, di dalam peti. Satu lagi ada anggur di tepi jalan, kering, lisut, kena panas. Yang kita beli yang ditutup atau yang terbuka? Tertutup. Begitu juga kalian hai laki-laki, nikahlah dengan perempuan yang tertutup. Tapi sekarang laki-laki suka perempuan yang tertutup atau terbuka? Ragu mereka menjawab. Indahnya jadi orang Aceh, nikmat jadi orang Aceh bukan karena gas PT Arun, nikmat jadi orang Aceh bukan karena sumur minyak, nikmat jadi orang Aceh bukan hanya karena orang Aceh ganteng-ganteng. Nikmat jadi orang Aceh adalah karena di Aceh ada dinas syariah. Alhamdulillah. Karena di Aceh ada dinas daya. Alhamdulillah. Karena di Aceh perempuan terjaga. Sampai-sampai pramugari-pramugari yang tidak pakai jilbab di atas pesawat
pramugari-pramugari yang roknya panjang tapi resleting belum dipasang. Kalau sudah sampai ke airport Sultan Iskandar Muda, mereka pun ambil kain, pakai jilbab, pakai jilbab hanya sekedar untuk lewat di airport Sultan Iskandar Muda Aceh saja. Nanti nanti akhirat dia ditanya, pernah pakai jilbab? Seumur hidup pernah pakai jilbab? Tidak. Tapi pernah dua kali pakai jilbab. Kapan? Ketika pesawat sedang landing di Sultan Iskandar Muda. Betapa bumi Aceh menyelamatkan perempuan-perempuan yang tak pernah pakai jilbab. Kira-kira hebat tak Aceh? Hebat! Menjaga kehormatan, menjaga marwah. Apakah ini bisa pakai ceramah? Apakah mungkin Ustaz Somad ceramah di pesawat? Ya ayyuhal pramugari, wahai pramugari-pramugari, berjilbablah. Dia telpon pilot, pilot tolong tangkap, ada orang gila nih. Ini tidak bisa pakai ceramah, friend. Ini tak bisa pakai ceramah, bro. Ini bisanya pakai apa? Pakai perda. Perda, peraturan daerah. Semua pesawat yang mendarat di Aceh mesti pakai jilbab. Tapi jangan pilot pula pakai jilbab, yang perempuan saja. Ini perda. Perda, perbuk, peraturan bupati. Anak-anak dari maghrib ke isya di masjid ngaji baca Quran. Setuju? Anak-anak tidak boleh di warnet. Anak-anak sekarang main internet dari isya sampai subuh. Jam 4 subuh kita pergi ke masjid, anak-anak kita iktikaf di warnet, menembak musuh yang tak mati-mati. Bisa Ustaz Somad datang ke warnet, masuk Ustaz Somad ceramah ke warnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mereka tembak Ustaz Somad. Ini hanya bisa pakai kekuasaan. Pak Bupati sampai ke kantor, rupanya orang di kantor dinas, pagi Jumat senam pagi. Senamnya bagus, tapi prakteknya naiklah ke atas pentas, perempuan pakai celana sempit. Teng 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 teng. Yang di depan perempuan, yang di belakang laki-laki. Badannya tak bergerak, matanya di dalam badan yang sehat terdapat otak yang gatal. Bisa ini dilarang pakai ceramah? Tidak bisa. Lalu siapa yang bisa melarang? Orang yang punya kekuasaan. Sejak hari ini, sejak saya jadi bupati, maka senam-senam tidak perlu di kantor, senam saja di rumah masing-masing. Jumat pagi dari senam diganti menjadi baca Yasin. Setuju? Kekuasaan. Kira-kira mana yang lebih hebat? Bupati yang punya kekuasaan atau ustaz yang ceramah? Bingung kan? Mau bilang ustaz yang ceramah, takut bupati tersinggung. Mau dibilang bupati lebih hebat, tersinggung pulang pula. Yang hebat adalah orang yang istiqomah. Saya mau cerita, bapak menjaga ibu, ibu menjaga bapak, dijaga anak. Tapi yang lain merusak, merusak, merusak. TV merusak, infotainment merusak, acara aib. Orang nonton acara aib sekarang mencemarkan obat. Aib pagi, aib siang, aib malam. Saksikan aib pagi, infotainment. Yang ada di kepalanya, apakah si Anu sudah bercerai? Apakah pacarnya sudah mantan? Apakah mantannya nikah lagi? Apakah sudah? Itu yang ada di kepala. Oleh sebab itu, maka ini kita bangkitkan semangat. Milih pemimpin, wakil rakyat, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, yang mampu mengeluarkan perda, kanun, menjaga anak-anak kita dari perbuatan mungkar. Amin. Masya Allah. Tadi pertama turun dengan bunga-bunga, sekarang dengan buih-buih. Luar biasa.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak akan lama, mesti kita jaga. Abdul Somad hanya lewat ceramah-ceramah saja, tapi dengan ada kekuasaan buat daya pondok pesantren yang punya tanah wakaf. Ini tanah saya wakafkan buat daya pesantren, dirikan daya, yang punya duit kasih semen sehingga anak-anak kita sekolah. Bangun masjid penting, bangun masjid penting, tapi yang jadi imam masjid siapa? Yang jadi khatib siapa? Siapa yang akan mengisi masjid? Oleh sebab itu, membangun masjid penting, membangun daya jauh lebih penting. Maka yang mau membangun masjid, silakan bangun masjid, tapi yang mau membangun daya lebih hebat dan lebih mantap lagi. Karena hujan makin lebat, ini dapat diskon 10 menit saja. Tak apa-apa, nanti saya maju ke belakang. Ini jamaah ini iri. Bayangkan kalau sebanyak ini mendoakan saya, Ustaz Somad tidak adil. Pas perempuan dia mau menengok kami, laki-laki tiba-tiba dia bersembunyi. Ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam keadaan berdiri. Bapak-bapak sehat semua? Ya ayyuhallazina amanu, hai laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, dari api neraka. Laki-laki tanggung jawabnya besar. Laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat. Laki-laki dituntut di hadapan Allah. Laki-laki selangkah lagi mau masuk surga, tapi kalau anak istri tidak dijaga, dia sudah selangkah masuk neraka. Laki-laki akan dituntut di hadapan Allah. Pernahkah kau ajak istrimu sholat? Pernahkah anakmu kau masukkan pesantren? Sudahkah kau didik anak istrimu? Oleh sebab itu, menjadi laki-laki itu berat. Siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap. Siap jadi laki-laki? Saya pula yang takut. Sekarang banyak laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Pas ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Eke laki-laki. Eke sebenarnya perempuan, terjebak dalam tubuh laki-laki. LGBT. Insya Allah tak ada LGBT di sini. Karena Allah menciptakan 2 makhluk, Adam dan Hawa. Tidak ada Allah menciptakan Adam dan Asep. Adam dan Hawa, ini Hawa. Hawa yang mau bubar ke tempat tenda tak apa-apa. Ibu-ibu yang bawa anak kecil takut demam, bawa anaknya tak apa-apa. Bapak-bapak ini insya Allah nanti kalau sakit ibu yang menyelimutinya. Balik dari sini belikan entrostop, Bodrek, Panadol. Insya Allah bapak semua sehat-sehat insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah mengunci hatinya. Laki-laki yang tidak sholat di masjid, laki-laki itu adalah laki-laki solehah, karena tidak sholat di masjid. Laki-laki yang sholat berjamaah, itulah laki-laki yang istiqomah. Kita doakan hari Jumat pagi, hari yang paling baik hari Jumat. Doa dikabulkan hari Jumat. Doa dikabulkan saat hujan. Berkumpul 2 tempat. Doa makbul hari Jumat, doa makbul hujan lebat. Mudah-mudahan keberkahan pagi ini doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.